Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dan hari ini bersama saya ada Vivo Y71, iaitu peranti bajet daripada Vivo dengan penawaran skrin bingkai nipis. Ia didatangkan dengan spesifikasi kelas permulaan seperti kehadiran skrin 6 inci pada resolusi HD+, chip Snapdragon 425, memori 3GB RAM dan storan dalaman 16GB. Ia juga dilengkapi dengan kamera utama 13MP, kamera hadapan 5MP, kapasiti bateri 3360mAh bersama sistem operasi Android 8.1 Oreo. Dari segi rekaannya, ia menawarkan binaan berasaskan logam yang mana kelihatan cukup kemas dengan peletakan antena di bahagian ujung peranti. Memegang peranti ini terasa cukup selesa, namun sedikit licin terutama ketika memegangnya pada sebelah tangan. Sekiranya anda perasan, ia tidak menampilkan sebarang sistem pengimbas sap jari, namun Vivo telah mendatangkan sistem imbasan wajah untuk memudahkan proses menyakunci peranti ini. Dari segi port sambungan, sambungan berasaskan micro USB masih digunakan selain turut menampilkan earphone jack dan pembesar suara mono di bahagian bawah ini. Ia juga menawarkan sokongan slot dual SIM berasingan bagi memulihkan anda memanfaatkan slot dual SIM dan kad micro SD secara serentak. Size screen 6 inci pada peranti ini kelihatan cukup besar yang mana dapat membantu anda melihat kandungan seperti teks dan membuat tontonan video. Walaupun hanya hadir dengan resolusi HD+, kualiti paparannya masih dilihat baik untuk kegunaan harian yang mana penampakan pikselnya tidak begitu mengganggu untuk penglihatan pengguna. Vivo Y71 dijana dengan sistem yang sama seperti Vivo V9 melalui penggunaan antara muka Vantage OS 4.0 berasaskan Android 8.1 Oreo. Antara muka ini hadir dengan penampakan yang ceria yang mana boleh diubah melalui sejumlah pilihan tema yang boleh dimuat turun. Terdapat beberapa fungsi menarik pada antaramuka ini, antaranya sokongan one-handed mode yang dapat memudahkan pengguna membuat kawalan peranti melalui satu tangan. Ia juga turut menyertakan motorbike mode, iaitu fungsi yang dapat menghalang sejumlah panggilan dan notifikasi daripada mengganggu pengguna ketika menaiki motosikal. Walaupun dijana dengan chip kelas permulaan, saya dapati peranti ini tidaklah begitu perlahan seperti yang dijangkakan apabila melihat spesifikasi di atas kertas. Membuka dan menggunakan aplikasi harian seperti Twitter dan Instagram masih terasa lancar selain ia mampu menahan sejumlah aplikasi daripada di-reload semula atas penggunaan RAM yang besar. Permainan bergrafik intensif juga dapat dimainkan, cuma bacaan frame rate-nya agak rendah berbanding peranti menggunakan chip kelas pertengahan. Kamera utamanya didatangkan dengan sensor 13MP f2.2 dengan bantuan percayaan LED flash di bahagian belakang. Kualitinya kelihatan menarik, yang mana saya tidak menyangka hasilnya cukup baik untuk kegunaan harian. Ia sering memberikan percayaan yang terang, walaupun digunakan pada waktu malam, di samping menawarkan keupayaan dynamic range yang sangat memuaskan untuk sebuah peranti kelas permulaan. Kamera hadapannya juga walaupun hanya didatangkan dengan sensor 5MP, hasilnya kelihatan sangat baik dengan memberi hasil selfie yang menyelah bersama penawaran dynamic range yang seimbang. Ia juga hadir dengan fungsi aperture mode, yang mana kelihatan hampir kemas walaupun tidak dijana dengan sistem dual kamera pada bahagian hadapan. Untuk rakaman videonya, ia dilihat mampu mengambil rakaman video yang terang namun sedikit bergegar atas ketiadaan penstabilan image seperti EIS untuk mengurangkan gegaran pada rakaman video ini. Untuk keupayaan baterinya, Vivo Y71 memberi bacaan bateri yang sangat baik dengan bacaan screen on time sekitar 6 jam 17 minit untuk kegunaan sepanjang hari. Seperti peranti kelas permulaan yang lain, ia tidak menyokong fungsi pengecasan pantas, jadi ia memerlukan masa sekitar 2 jam 28 minit untuk mengecas peranti ini sehingga penuh. Bagi saya, peranti ini walaupun tidak hebat di atas kertas spesifikasi, tetapi ia masih mampu menawarkan pengalaman penggunaan yang baik untuk kegunaan harian. Ia menawarkan skrin yang besar, ketahanan bateri yang lama, keupayaan kamera yang terang bersama prestasi yang lancar untuk kegunaan asas seperti media sosial. Namun kekurangannya, saya mengharapkan ia hadir dengan chip 8 teras, sekurang-kurangnya dijana dengan chip Snapdragon 450 dalam membantu untuk memberi prestasi permainan yang lebih pantas. Sekiranya anda memerlukan spesifikasi yang lebih berkuasa, tidak dapat dinafikan peranti seperti Xiaomi Redmi Note 5 atau ASUS ZenFone Max Pro M1 lebih memberi penawaran yang hebat apabila dinilai dari segi spesifikasi yang ditawarkan. Tetapi sekiranya anda mengutamakan peranti Vivo sebagai peranti harian anda, yang mampu memberi penawaran harian yang seimbang pada harga peranti tidak melebihi RM800, Vivo Y71 adalah peranti yang direka untuk kegunaan harian anda.
Jadi sekian daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Vivo Y71 pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe serta lewati amans.my untuk mengikuti lebih banyak lagi perkembangan dunia teknologi terkini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.